Gunakan satu HP. Nah, usahakan ya untuk channel YouTube kalian jangan login di HP yang mau kalian hapus jam tayang. Contohnya ini HP saya, sini channel saya nggak ada ya, sini nggak ada sama sekali, dan di sini banyak akun juga yang sudah saya buat, yaitu akun YouTube yang lain ya. Nah, oke, langsung saja ya. Di sini sudah saya sering bahas yaitu tentang virtual, guys. Nah, menggunakan HP ini saya push jam tayang itu menggunakan virtual, kawan-kawan. Nah, ini dia ya. Contohnya saya sedang ngejar jam tayang di VMOS, virtual VMOS, kalian tahu. Nah, ini sedang berjalan di latar belakang. Ini adalah channel saya ya, kalian bisa tahu, bisa lihat. Nah ini VMOS. Dan yang ini adalah Xbox ya. Xbox, bisa kalian lihat ini juga berjalan di latar belakang, kawan-kawan. Nah, ini berjalan di latar belakang ya. Kita bisa minimis. Dan ini F1. Ya. Kalian lihat. Nah, ini juga berjalan di latar belakang, kawan-kawan. Sebenarnya F1 VM dan Sunbox ini masih satu ini, kawan-kawan. Namun ini yang versi lama ya, dan ini yang terbaru jadi VM gitu. Nah, kalian bisa juga terapkan ini di Vivon Gaga ya, kita akan buka. Nah, di sini kan saya sudah tiga nih atau playlist yang ada di video saya. Nah, kalian lihat ya, ini adalah video channel saya, kawan-kawan. Juga jam tayangnya sekarang alhamdulillah meningkat ya, karena tidak heran buat saya, banyakkan viewer saya itu lihat video saya itu cuman sebentar saja, kawan-kawan, tidak lama ya. Jadi saya susah untuk mendapatkan jam tayang, makanya saya mendingan kejar jam tayang sendiri dengan cara seperti ini, kawan-kawan. Oke, saya akan kasih contoh ya. Nah, ini biarkan berjalan di latar belakang. Nah, saya akan buka lagi Vivon Gaga, kawan-kawan. Nah, ini sama saja virtual ya, kawan-kawan ya. Saya sudah bahas dan sudah saya bahas cara untuk menginstalnya seperti apa. Namun sebenarnya bisa ya pakai VMOS, karena VMOS juga bisa menjalankan beberapa ROM ya, Android 7, Android 9 dan Android yang lain 5 ya. Kita bisa menjalankan di satu aplikasi VMOS. Namun saya pakai yang official dan saya belum premium ya. Kenapa saya pakai yang official? Yang official ini tidak kedetek virus, kawan-kawan, oleh keamanan Android ya. Karena tak heran ya untuk Android sekarang itu jika tidak ada di Play Store gitu, aplikasinya tidak terdaftar, maka dia akan didetek virus, kawan. Berbahaya, aplikasi berbahaya. Memang aplikasi berbahaya itu bukan membahayakan HP kita, namun memang tidak dianggap oleh Google, kawan-kawan. Bisa membobol-bobol ya, bisa kita lah digunakan salah gunakan gitu ya. Nah, di sini sudah terbuka ya. Sini Vivon Gaga saya tidak diaktifkan root karena memang saya tidak butuh root, dan saya juga menginstal Dana, memakai Dana di sini, Oppo dan Gojek ya di Vivon Gaga, dan tidak ada juga yang namanya game. Nah, saya fokus ke jam tayang ya. Saya di sini tidak download aplikasi yang lain, saya menggunakan bawaan di sini. Saya menggunakan browser, kan, kawan. Nah, di Vivon Gaga ini kebetulan dia pakai via browser seperti ini ya. Nah, sudah saya bahas caranya mengganti search engine-nya ini di video-video sebelum, kalian tinggal ubah saja. Nah, di sini kita tinggal langsung search saja ya, kawan-kawan ya. YouTube. Disarankan ini untuk Android kalian itu minimal Android RAM-nya itu 4GB ke atas ya, karena ini membuka banyak virtual, kawan-kawan. Di sini juga usahakan ya, di Vivon Gaga dan di virtual yang lain juga kalian wajib yang namanya login ya. Nih, diusahakan juga untuk emailnya ini, pun email YouTube-nya ini yang on gitu, kawan-kawan, terdaftar dengan nomor ya, biar tidak spam.
Oke, paham ya. Karena ini untuk ngepush jam tayang kawan-kawan channel kita ya. Nah, di sini kita cari saja pencarian ya yang sekiranya dapat masuk ke channel kita kawan-kawan. Jadi jangan kalian tempel link ya. Nah, ini sudah masuk ya. Ini namanya SEO guys ya. Jika kita pencarian VMOS terbaru nih, maka akan ada channel kita ini. Kalau paling atas berarti bagus ya kawan-kawan ya, SEO bolehlah di subscribe ya. Nah, kita buka saja ya seperti ini. Nah, ini biarkan berjalan sekiranya 3 menit, atau nggak apa-apa langsung aja ya. Sebagai contoh, kita langsung saja pergi ke playlist ya kawan-kawan. Jadi kalian butuh yang namanya playlist, kalian harus buat dulu playlist ya, masukkan video-video yang mau kalian tonton terus jam tayangnya ya. Karena saya sudah ada playlist di sini. Nah, ini dia ya, saya akan tonton yang baru sedikit. Nah, di sini kalian bisa klik acak atau putar semua ya. Saya pilih yang acak aja biar random kawan-kawan ya, berputar secara urutan gitu. Nah, seperti ini ya kawan-kawan, di sini sudah oke ya, sudah mau, nah sudah berjalan ya. Di sini sudah 4 virtual, kita tinggal di sini minimis saja kan ya, minimis seperti ini. Nah, di sini sudah ada 4 kawan-kawan, bisa kita buka kembali ya. Nah, yang ini masih jalan, yang ini juga masih jalan. Oke, maaf ya, blur. Yang VMOS nggak mau nih, yang bagi kita buka. Nah, yang VMOS juga masih jalan ya kawan-kawan ya. Ini adalah yang VMOS. Nah, di sini 4 ya kawan-kawan ya, 4 virtual memutar playlist kita nih. Jika kita dapat 1 jam di 4 ini, kita berarti mendapatkan 4 jam ya, 4 kali lipat. Nah, ini penting sekali ya kawan-kawan ya. Di sini penting sekali dengan yang namanya internet. Internet kalian harus ngebut ya. Kalau mau beli paket khusus, paket YouTuber atau streaming ya. Paket streaming boleh ya. Kalau kalian punya koneksi WiFi ya, kalian konekkan WiFi. Ini tidak akan spam kalau seperti ini ya, kalau kalian login ke channel. Nah, jadi seperti itu saja untuk ngepush jam tayang. Ini masih berjalan kawan-kawan ya, ingat ya. Ini masih berjalan, lihat virtualnya. Kalian tahu ya, yang menggunakan virtual-virtual mah kita juga bisa bebas menggunakan HP kita tanpa ribet itu untuk keluar ya kawan-kawan ya. Ya, ini VMOS kawan-kawan, biar tidak berat. Nah, VMOS kalian yang download itu yang premium ya, sudah ada di channel saya. Maka kalian tinggal buka beberapa room, maka di situ sama saja ya caranya. Kalian login masuk ke brosur dan push jam tayang lewat situ ya, brosur ya. Jangan lupa login juga ya. Kalian tinggal atau buat channel di situ ya. Nah, ini udah 4 ya kawan-kawan ya. Nah, ketika saya mau tidur, saya biasanya buka juga yang namanya Kiwi Browser. Nah, ini sudah saya bahas dulu ya, cara push jam tayang lewat Kiwi Browser. Nah, oke ya. Nah, di sini sudah masuk ke channel saya kawan-kawan, karena saya sering nge-push jam tayang di sini ya. Jadi seperti ini kawan-kawan ya. Jika internetnya lemot ya susah ya. Ini menjalankan 5 playlist ya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi yang lain masih berjalan ya, ingat ini masih berjalan. Untuk VMOS masih berjalan, Xbox masih berjalan, dan iPhone Gaga masih berjalan ya. Nah, ini push jam tayang namanya kawan-kawan, menggunakan Android ya. Lagi, nah saya lupa login nih untuk di Kiwi Browser, lihat belum login ya, tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak spam. Nah, yang ini tidak berjalan nih secara otomatis playlist ya, yang sandbox.
Bisa kita refresh ya. Ini mungkin browsernya butuh diperbarui. Tadi juga ada pembaruan ya, saya lupa diperbarui untuk browsernya. Ini ada bug untuk di sandbox. Oke, semuanya sudah berjalan ya. Seperti ini kita tinggal langsung tinggal tidur atau main kemana ya. Nah, ini biarkan saja berjalan terus 24 kali jam ya. 1 kali 24 jam kawan-kawan. Nah, insya Allah ya, pasti akan ada peningkatan dari channel kalian. Nah, jika kalian tidak punya durasi yang panjang atau tidak punya yang namanya playlist, kalian boleh ininya di putarnya ini diperlambat kawan-kawan. Jadi contohnya seperti ini kawan-kawan ya. Ini saya akan memperlambat dari Pimos ya, di sini nih. Virtual Pimos nih. Nah, di sini ada yang namanya pengaturan ya kawan-kawan. Nah. Okay, sorry ya. Takutnya kurang jelas. Nah, ini yang dari Pimos ada pengaturan ya. Di video kita di sini kita kecepatannya diperlambat kawan-kawan. Kita buat 0,2 ya. Ini akan berputar secara lambat kawan-kawan ya. Jadi mungkin kalau 5 menit serasanya itu akan selesai, diputarnya itu menjadi sekitaran 15 menitan kawan-kawan. Ini akan lambat sekali untuk satu video pun ya. Kebanyakan juga para YouTuber dulu seperti itu ya. Terus jam tayang dia diperlambat ininya untuk pemutarannya. Nah, ini sudah 5 plotting di Android saya berputar yang namanya playlist video channel saya. Mudah-mudahan ini tidak spam ya. Mungkin akan yang namanya satu jaringan ya, detect ya oleh YouTube. Kita hanya bisa berusaha dan kita serahkan semuanya itu kepada pihak YouTube. Oh no. Ya, karena ini sudah beda email semua ya. Tapi IP net ini belum saya sembunyikan ya. Jadi warnetnya ini tidak 100% kawan-kawan. Saja kawan-kawan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu buat channel kalian yang ingin berkembang ya. Kita di sini sama-sama belajar, mudah-mudahan channel kalian juga cepat kekejar jam tayangnya yang belum kekejar. Dan doakan juga saya sedikit lagi ini akan pengajuan monetisasi kembali ya, karena monetisasi sebelumnya saya ditolak kawan-kawan. Terkenanya dampak dari reuse content atau bisa disebut konten berulang ya. Karena pada dulu saya menggunakan reuse content ya, menggunakan konten berulang itu, re-upload namanya kawan-kawan. Meskipun tidak terkena hak cipta ya, namun itu ketahuan sama YouTube itu bukan original video kita. Nah, saya cuman ini ya, kurang, mungkin kurang bagus lah dan masih ketahuan itu dari pengeditan videonya. Dari suara itu kita jangan sembarangan ya untuk upload suara. Nah, saya juga akan merubahnya nih, kebanyakan yang namanya background suara sound ya, yang tidak didapat dari YouTube library ya, atau bisa disebut YouTube yang bebas atribusi. Oke, next video ya, kita akan coba lagi nanti untuk yang lebih warnetnya 100%. Kali ini hanya seperti itu saja untuk tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimos nih gak ada kawan-kawan. Pimos nih keluar nih kayaknya. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's set apart. There's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Nah, ini yang saya tidak suka dari Pimos. Oh, yang Pimos masih ada. Oh, udah keluar ya. Yang Pimos keluar kawan-kawan, nggak apa-apa ya. Ini kuatnya 4 doang nih, 4 ini yang berputarnya 4 playlist dengan berbeda-beda channel.